Bupati, Bapak Wakil Bupati. Iya, waalaikumsalam Mas Marco. Ya, waalaikumsalam. Sore. Apa namanya? Ya saya mohon maaf lah atas statement saya gitu. Karena mohon dimaklumi konteksnya saya 2 hari enggak tidur dengan tekanan-tekanan seperti itu ya, jadinya keluar seperti itulah. Tapi enggak ada sama sekali rencana kami seperti komitmen saya di awal. Pokoknya PS Sleman ya pasti punya Sleman lah. Mas Marco tahu toh itu kebanggaan orang Sleman gitu. Nanti yeah. Panjenengan memang saya mengharap itu nanti minta maaf kepada warga masyarakat. Ya, yeah. Siap Ibu. Terus gimana dengan pelatihnya gimana Mas? Dirjennya? Pokoknya kita tetap evaluasi Bu pasti. Ini kita memang cuma perlu waktu sedikit, bentar lagi kita naik kok Bu. Jadi kita tetap pada target kita 5 besar, kita percaya kita bisa dapat gitu. Memang oh, yeah. Sayang kita kehilangan poin di awal ini, tapi bukan berarti ini jadi merubah tujuan kita gitu, tidak sama sekali. Kita memang mulainya terlambat, ini baru minggu keempat kan. Yeah. Sementara untuk naikin periodisasi anak-anak itu fisiknya minimal satu setengah bulan gitu kan. Rencana deadline-nya kapan itu, Mas? Pelatihnya. Oh ya kita lihat di seri 2 lah Bu. Oh iya iya. Kalau seri 2 nggak dapat hasil ya kita juga ambil tindakan. Oh ya sudah. Iya. Siap Bu. Iya. Makasih Mas Marco, nanti tolong secepatnya statementnya ya. Secepatnya ya saya tunggu ya.